Halo sob, Xiaomi kembali menghadirkan inovasi terbaru di pasar Indonesia dengan merilis TWS Open Ear pertamanya, yaitu Xiaomi Open Wear Stereo. TWS ini hadir dengan desain open ear yang ergonomis dan elegan, sehingga mampu menawarkan kenyamanan maksimal tanpa mengorbankan gaya. Desain ini membuat telinga sobat tetap bisa mendengarkan suara lingkungan sekitar. Xiaomi mengklaim TWS ini cukup lembut, nyaman, dan ringan ketika dipakai di telinga, sebab bobot earbuds-nya hanya 9,6 gram. Desain yang ramping dan mulus membuat TWS ini nyaman digunakan oleh berbagai bentuk telinga, bahkan bagi pengguna kacamata. Menariknya, Xiaomi telah melakukan 5.000 eksperimen tekukan pada desain ini untuk memastikan ketahanannya. Materialnya gunakan silikon cair yang lembut serta ear hook berbahan perpaduan antara nikel dan titanium, sehingga membuatnya tetap kokoh, tidak bergeser, dan anti-slip bahkan saat digunakan dalam aktivitas berintensitas tinggi. Meskipun TWS ini tak masuk ke dalam telinga, Xiaomi mengatakan bahwa TWS ini tetap bisa menghasilkan suara yang mumpuni. Hal ini berkat kehadiran teknologi Hi-Res Audio yang disematkan ke dalam audio driver. Untuk pengalaman mendengarkan yang lebih nyaman, TWS ini sudah dilengkapi dengan fitur peredam bising AI Noise Cancellation. Teknologi ini mengandalkan dua mikrofon ganda dan driver peredam suara 10 mm. Xiaomi Open Wear Stereo memiliki sistem anti bocor untuk mencegah kebocoran suara. Fitur ini membantu menjaga agar suara tidak terdengar orang lain dalam jarak lebih dari 25 cm, sehingga privasi tetap terjaga. Soal daya, TWS ini dibekali baterai 60 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 7,5 jam untuk mendengarkan musik. Jika baterainya habis, bisa diisi ulang dengan dimasukkan ke dalam case. Case ini memiliki baterai cadangan dengan kapasitas 780 mAh atau setara dengan 38,5 jam. Fitur pendukung lainnya mencakup sensor yang menerima input kontrol sentuhan, Bluetooth 5.3 yang mendukung LDHC, tingkat ketahanan air dan debu dengan rating IP54, dan masih banyak lagi. Selain itu, TWS ini didukung oleh Xiaomi HyperOS untuk integrasi yang mulus dengan perangkat lain dalam ekosistem Xiaomi. Di Indonesia, Xiaomi Open Wear Stereo hadir dalam dua varian warna, yakni Sandstone Beige dan Cosmic Grey. TWS ini tersedia eksklusif di Xiaomi Official Store dengan harga perkenalan 1,5 juta mulai tanggal 29 Agustus sampai 12 September 2024. Sobat juga bisa membelinya di toko resmi dan rekanan Xiaomi, baik itu online maupun offline. Berbekal desain ergonomis, spesifikasi canggih, dan fitur inovatif, Xiaomi Open Wear Stereo adalah salah satu pilihan menarik buat sobat yang mencari TWS berkualitas tinggi di harga 1 jutaan. Nah, itulah tadi info mengenai TWS Open Ear pertama Xiaomi yang rilis di Indonesia. Thank you udah nonton sampai habis sob. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.